Hai guys, selamat datang di YouTube Mamsu Channel. Ikuti terus, pasti seru. Intinya kunjungan saya pada pagi hari ini adalah untuk memastikan bahwa rumah sakit di kawasan kampus daerah ini tetap berjalan dengan baik. Hari ini ada laporan juga tangan kebutuhan yang baik dan hari ini relatif zero kasus ya. COVID. Yang kedua, Pak Ketum juga bersama saya dan Pak Rektor dengan Pak Luhut, beliau menyampaikan tantangan untuk memberikan rumah sakit internasional di kawasan kampus ini, terutama copy paste rumah sakit nasional yang ada di Korea, terutama yang kecantikan. Ada dua yang dibicarakan kemarin untuk ketemu Pak Luhut, yang pertama rumah sakit nasional untuk cancer dan sebagainya, yang hari ini ya kemarin sudah di groundbreaking oleh Presiden, dan dua yang mungkin rencana ini rencana membangun rumah sakit Korea di situ ya, nah, tapi sejauh mana tindak lanjutnya itu nanti saya minta Pak Ketut justru aktif nanti dengan Pak Luhut untuk menyampaikan setidak-tidaknya melalui Pak Rektor atau apa nanti peta lahannya, kemudian lahan yang disiapkan soal butuh berapa kemarin? 5 hektar saja ya, dari sini harus mengusulkan mana wilayahnya di mana aja rumah sakit. Nanti saya tinggal bantu. Saya juga melalui laporan dari 6 building yang ada pun 3 dioperasikan. 3 lagi berarti kan itu idle. Perlu penanganan khusus penyelesaiannya melalui APBN. Karena mungkin dari hasil sendiri rumah sakit. Nah itu berapa RAB-nya, kebutuhannya, kemudian apakah sudah diajukan ke pemerintah pusat atau belum, jadi segera saya juga ingin dapat gambaran. Sudah pernah mengundang Menteri Kesehatan atau masih ini? Belum. Yang sekarang belum. Kalau itu nanti saya akan menyampaikannya. Kasih aja saya narasi yang menyangkut substansi daripada rumah sakit ini, yang pertama dari 6 kapasitas saya berapa, dan bertiga selesaikan kapasitas saya berapa, dan tiga ini belum terbangun karena mandek terkait beberapa kasus sebelumnya dan masih memerlukan dana berapa lagi untuk bisa operasional sebagaimana layaknya sebuah rumah sakit. Ini yang perlu saya dengar hari ini supaya bisa saya samping secara formal saya sampaikan ke Menteri juga, saya apa namanya, saya bunyikan di publik supaya semua DPR baik di provinsi maupun di pusat, Presiden, Menkyu juga tahu ada persoalan yang mangkrak yang menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama masalah kesehatan di Bali ini yang harus segera diselesaikan. Saya kira itu pengantar saya, Pak Aryo. Silakan selanjutnya, saya kalau ada paparannya bagus juga tuh yang rumah sakit. Yang tiga itu kemudian biaya berapa lagi, lalu bentuknya untuk apa aja tuh? Apakah untuk jantung, apa? Pasti ada perencanaan awalnya. Silakan Pak Luhut.
Hey guys, kita baru saja mengunjungi rumah sakit Universitas Udayana dengan kami oleh Pak Adirut, Pak Dewo, dan ini dokter-dokter humasnya ya, yang memang keadaannya sangat memperhatinkan dan perlu bantuan daripada pemerintah pusat untuk pengembangan rumah sakit di kawasan Bali ini yang cukup diandalkan oleh masyarakat Bali. Terima kasih banyak. Selamat jalan. Bro and sis, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Salam, sampai jumpa lagi.